Kebenaran rentas negeri sejak Oktober lalu sememangnya merancakkan semula aktiviti ekonomi. Kemasukan pelancong ke Pulau Pinang sejak kelonggaran diberi secara tidak langsung memberi nafas baru kepada pelbagai sektor, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Sharmila Rastam ada kupasannya. Rata-rata peniaga bersyukur dapat memulihkan semula pendapatan yang cukup terkesan akibat pandemik. Alhamdulillah lah. Sekarang sejak beli rentas negeri ni orang pun ramai, hasil pun okey meningkat. Lepas tu kata apa? Ramai jugalah masuk dalam kedai ni. Syukur lah kan. Sebab apa? Customer, kawan-kawan pun my support daripada luar kan. Okeylah. Alhamdulillah lah, boleh rentas negeri. Bolehlah juga kita cari duit kan dulu. Tutup tu memang tak ada 5 bulan. Banyak Pinang pun banyak. KL pun ada. Sekarang ni musim cuti dan orang semua dah boleh keluar. Jadi kami dapat banyak tempahan dari segi baju-baju family day dan juga rewang, t-shirt rewang. Menurut pensyarah kanan ekonomi Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Abdul Raiz Abdul Latif, kajian menunjukkan apabila sektor ekonomi dibuka dengan lebih luas, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih stabil dan mengurangkan pengucupan ekonomi. Baru sudah pasti peningkatan dalam pendapatan rakyat akan meningkat, pengusaha-pengusaha lebih banyak mendapat keuntungan, kemudian ini sudah pasti akan memberi suntikan untuk aktiviti ekonomi domestik itu untuk berkembang lebih pesat, dan kesemua faktor-faktor ini sudah pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ianya sudah pasti memberi kesan ataupun mempunyai rantaian sangat kuat kepada kesejahteraan rakyat. Sumbangan terbesar mungkin akan datangnya daripada sektor-sektor PKS kerana sektor ini yang menerima impak yang begitu besar apabila ekonomi negara berkembang. Begitu juga semasa ekonomi menguncup, mereka ini jugalah yang menerima impak yang begitu teruk sekali. Kira-kira 67,000 pengusaha PKS di Pulau Pinang dianggarkan menerima peningkatan jualan antara 50% ke 70% sehingga awal bulan depan. So, rentas negeri ini memang kita nantikan dia membuka pasaran peniaga, penjaja dan semua PKS itu untuk meningkatkan jualan mereka lah. Dianggarkan kalau sektor pelancongan itu 50%. Kalau sektor lain tu kita anggarkan 70%. Kalau kita lihat sekarang pun restoran, hotel-hotel pun ikut pengumuman tu penuh hujung minggu. Walaupun sudah divaksinasi, tiada jaminan untuk kita tidak mendapat sebarang jangkitan. Justeru bagi memastikan daya tahan PKS terus membangun dan pulih, prosedur operasi standard SOP perlu sentiasa dipatuhi. Jangan sewenangnya melanggar SOP yang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan akhirnya membawa padah kepada kita sendiri. Sharmila Rastam, Berita RTM.